lihat hasilnya, kita cetak. Oke. Ini teman-teman ya hasilnya ya. Kuncinya mau aja dulu ngoprek-ngoprek. Maka insya Allah bisa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, saya di sini akan memberikan tutorial ya teman-teman, bagaimana cara membuat struk briling teman-teman. Gampang banget teman-teman ya. Yang pertama kita masuk ke aplikasi Google Chrome yang ini teman-teman ya. Kita masuk, kita cari di sini logo BRI ya. Oke, kita cari bagian gambar teman-teman ya. Kita cari yang bagus teman-teman. Oke, yang ini ya. Yang ini kita download teman-teman. Oke, setelah di-download dan berhasil selesai, kita keluar. Kita masuk ke aplikasi Bluetooth printer teman-teman. Yang ini teman-teman. Kita klik. Oke, kita masuk ke icon plus ini, klik. Kemudian kita klik yang ini. Kita masukkan gambar yang tadi yang kita download teman-teman ya. Gambar ini dia, yang ini. Oke. Coba kita edit dulu bagian gambarnya, kita crop. Oke, ini udah bagus bagian gambarnya. Oke, kita okehin. Nah, kemudian ke icon plus kita tambahkan lagi di sini, tambahkan teks. Biar ada jarak ya, kita kasih apa namanya entry kosong, tambahkan lagi entry, tambahkan teks, kita tulis di sini teman-teman bukti transaksi ya teman-teman. Kita tulis di sini bukti transaksi agen briling teman-teman, agen briling. Oke, agen briling, kemudian enter teman-teman. Setelah itu tulis di sini siapa nama agen briling itu ya. Ini sebagai contoh aja teman-teman, namanya Junaedi Medi teman-teman. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Oke, kita enter lagi dan tulis di sini lokasinya di mana. Misalkan ini di kampung Cipanas ya, contoh ya, kampung Cipanas Cinangka ya, Cinangka. Oke, setelah itu kita klik yang ini biar ada di posisi tengah dan klik yang tebal ini teman-teman. Oke, kita centang. Nah, ini udah masuk, kita tambahkan lagi entry yang keempat, tambahkan teks ya teman-teman ya, kemudian kasih teks kosong biar ada jarak. Tambahkan lagi, tambahkan teks, tulis di sini teman-teman ya. Contohnya tanggal 30 bulan 7 2023. Kemudian spasi, ini transaksinya jam berapa. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Contohnya jam 12 lewat 25. Oke, kemudian enter ya teman-temannya. Setelah itu tulis juga di sini ID merchant ya teman-temannya. Oke. Ya, titik 2. ID-nya bebas ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja saya. Sebagai contoh, kemudian enter lagi, tulis di sini ID outlet ya, ID outlet. Oke, titik 2 lagi, ini bebas ya, ini sebagai contoh saya tulis nomornya, outletnya. Oke, kemudian kita enter lagi, tulis di sini nomor referensi ya teman-teman, nomor ref ya. Kemudian titik 2 lagi, tulis di sini nomor ref, bebas teman-teman ya. Bebas, saya tulis lagi.
Oke, setelah itu kita klik canteng ini. Kita tambahkan lagi, tambahkan teks kosong ya teman-teman ya, biar ada jarak. Oke, kita tambahkan lagi, kita tambahkan teks dan tulis di sini transaksi ya teman-teman. Transaksi, kemudian titik dua, tulis di sini store simpanan contohnya ya. Simpanan. Oke, kemudian enter, tulis di sini nomor rekening ya. Oke, titik dua ini bebas ya. Ini nomor rekening saya sebagai contoh aja. Kemudian enter lagi, tulis di sini nama ya, atas nama siapa rekeningnya ya. Tulis di sini nama, misalkan saya nama Saiman. Kemudian enter lagi teman-teman. Tulis di sini jenis rekening. Oke, titik dua. Tulis di sini rekening spasi non BSA ya. Oke, kemudian enter lagi teman-teman. Tulis di sini teman-teman jumlah setoran ya. Berapa ini jumlah setoran? Oke, jumlah setoran ini sebagai contoh misalkan 3 juta. Oke, maaf. Kita tambahkan di sini IDR. IDR. Ya, 3 juta. Kemudian enter, kita tambahkan lagi sini admin bank. Admin bank. Tambahkan lagi titik 2, tulis lagi di sini IDR ya. Admin banknya contoh 5.000 ya, teman-teman. Oke, kemudian enter lagi, tulis di sini total. Total berarti 3.500 ya. 3.500. Oke, enter. Tulis di sini status. Status sukses teman-teman ya. Oke, kita enter, kita canteng garis yang biru ini. Kemudian kita tambahkan lagi teks di sini ya. Tambahkan lagi teks, ini teks kosong seperti biasa buat jarak teman-teman ya. Oke, kemudian tambahkan lagi, baru tulis di sini informasi lebih lanjut ya. Informasi lebih lanjut ya, informasi lebih lanjut, koma, kemudian enter, telepon titik dua, tulis di sini nomor telepon ya sebagai contoh saya 08777 sebagai contoh aja teman-teman ya. Oke, kemudian dalam kurung di sini bebas pulsa ya. Oke, kemudian enter lagi teman-teman ya. Tulis di sini terima kasih. Terima kasih. Enter lagi dan tulis di sini simpan struk ini sebagai enter bukti yang sah. Oke, kita canteng.
Kita canteng teman-teman ya. Oke, kita tambahkan lagi. Ini buat ngasih jarak ketika habis dibuatnya teman-teman ya. Biar disobeknya enak. Oke, lupa yang ini. Kita kasih posisi tengah teman-teman. Oke, sudah kita buat teman-teman ya. Kita coba cetak dan lihat hasilnya. Kita cetak. Oke. Ini teman-teman ya hasilnya ya. Ini alhamdulillah bagus teman-teman. Ini teman-teman ya hasil yang kita buat tadi struknya. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.